Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our statistics course with me Nina Farliana. Oke, okay, topik hari ini yang akan kita bahas untuk materi statistika adalah deret berkala dan peramalan. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan outline dari materi ini. Yang pertama, untuk deret berkala dan peramalan itu ada analisis tren. Yang kedua, ada analisis variasi musim, ada analisis siklus, dan menggunakan analisis tren untuk mendapatkan estimasi nilai di masa yang akan datang. Nah, itu kira-kira ada poin-poin yang hari ini akan kita bahas tentang deret berkala. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan deret berkala? Nah, deret berkala itu merupakan sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Jadi, data deret berkala itu adalah kumpulan dari data. Nah, dari data tersebut kemudian dicatat yang menunjukkan periode pada waktu tertentu. Nah, Manfaat analisis data deret berkala ini adalah mengetahui kondisi masa mendatang dan meramalkan kondisi mendatang. Jadi kegunaan dari data yang kita kumpulkan itu adalah untuk menganalisis atau untuk memforecast untuk meramalkan kondisi di masa yang akan datang. Nah, peramalan kondisi mendatang ini manfaatnya adalah untuk perencanaan. Jadi misalnya kalau di bidang ekonomi itu misalnya untuk merencanakan produksi pada periode yang akan datang. Kemudian bagaimana perancangan pemasaran yang akan datang, bagaimana keuangannya dan lain sebagainya. Jadi itu poin yang harus kalian pahami mengenai data deret berkala. Nah, kita masuk kepada komponen dari data deret berkala. Ada beberapa komponen data berkala. Yang pertama adalah trend, yang kedua variasi musim, yang ketiga variasi siklus, dan yang keempat adalah variasi yang tidak tetap atau irregular. Nah, akan kita bahas satu persatu dari komponen data berkala ini. Yang pertama adalah. Komponen data berkala trend atau analisis trend, apa sih yang dimaksud dengan analisis trend? Yaitu, suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Jadi, trend itu kecenderungan bisa naik atau bisa turun. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua kurva. Kalau kurvanya, kita lihat kurva yang pertama itu di sini ada kurva yang dia kalau kita lihat ya. Jadi trennya, trennya itu positif. Kenapa positif? Karena di sini ada kenaikan dari waktu ke waktu. Nih, kita bisa lihat dari pergerakan grafiknya ini naik. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan grafik yang satunya di mana trennya adalah tren negatif yaitu adanya penurunan dari waktu ke waktu jadi analis tren itu bisa naik dan bisa turun nah selanjutnya adalah metode analisis tren di dalam metode analisis tren ada beberapa metode metode yang pertama adalah metode semi rata-rata nah di dalam metode semi rata-rata itu membagi data menjadi dua bagian jadi data data yang kita kelompokkan itu akan kita bagi menjadi dua bagian kalau dibagi menjadi dua bagian maka di situ ada yang namanya kelompok satu dan ada kelompok dua dan kita akan langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung rata-rata di masing kelompok tersebut jadi misalkan nanti kelompok satu rata-ratanya berapa kelompok dua rata-ratanya berapa nah Langkah yang ketiga adalah menghitung perubahan tren dengan rumus. Nah, ini kita akan menghitung perubahan trennya, rumusnya B sama dengan K2 dikurangi K1, yaitu kelompok 2 dikurangi dengan kelompok 1, berarti rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1, per tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Jadi, kembali lagi tahun dasar itu tidak tidak mesti tahun awal tapi tahun yang di situ diasumsikan dia stabil. Jadi kita eh, akan melihat kira-kira kita bisa menentukan tahun dasar dari kelompok satu itu berapa tahun dasar kelompok dua itu berapa dan yang ketiga kita merumuskan persamaan trennya yaitu kita akan menggunakan persamaan y sama dengan a plus bx itu. Setelah kita ketemu nilai b-nya, maka kita bisa memasukkan ke dalam persamaan ini. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada data 6 tahun, yaitu mulai tahun 96 sampai dengan 2001. Karena di sini ada 6 tahun, maka data ini akan kita kelompokkan jadi 2. Berarti kelompok 1 itu berarti kita 3 tahun, kelompok 2 3 tahun, kita bagi 2 kelompok yang sama. Nah, di sini ada data pelanggan. Pelanggan di masing-masing tahun ini juga sudah ada nilainya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mencari rata-ratanya. Jadi rata-rata dari data kelompok 1 yaitu 4,2 5,0 5,6 dibagi 3 ketemu 4,93 ini untuk rata-rata kelompok 1. Kemudian rata-rata kelompok 2 mulai dari 6,1 6,7 7,2 ini kita jumlahkan dibagi 3 ketemu rata-ratanya adalah 6,67. Nah, nilai X untuk tahun dasar 1997. Karena di sini kita ada tiga tahun, maka kita asumsikan tahun dasar ini adalah 97. Sehingga 97 ini masih mendekati 96 dan 98. Kita ambil tengah-tengahnya untuk tahun dasar ini. Ini, ini 0, kemudian min 1 itu berarti satu tahun ke belakang, ini maju 1, begitu juga untuk kelompok yang kedua. Karena tahun dasarnya 97 ini ya, untuk kelompok 1 kita ambil tahun dasar untuk kelompok 197, maka ke bawahnya pun itu tinggal ditambah 1 per tahunnya. Nah, untuk tahun dasar misalnya yang kelompok 2 kita ambil yang tahun 2000. Tahun 2000 ini berarti kita nol. Kemudian kalau mundur ke belakang berarti dia akan mundur satu satu. Kemudian kalau maju berarti tinggal 1. nah, kemudian kita akan cari nilai B-nya. Nilai B-nya, rata-rata kelompok 2, 6,67 dikurangi 4,93 dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1. Ketemu nilai B sama dengan 0,58. Setelah nilai B ketemu, maka kita akan memasukkan ke masing-masing tahun. Misalnya saya ambil tahun dasar kelompok 1 dan tahun dasar kelompok 2. Maka di sini Y tahun 1997 itu adalah rata-ratanya 4,93 plus 0,58X. Sedangkan untuk tahun dasar yang kedua, tahun 2000 sama dengan 6,67 plus 0,58X. Nah, ini adalah metode semi rata-rata nah yang kedua adalah metode analisis tren dengan menggunakan kuadrat terkecil yaitu menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya kita masih menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX dengan asumsi A sama dengan sigma Y per N dan B sama dengan sigma YX per X kuadrat. Nah, ini kita akan mencari nilai A-nya dan nilai B-nya. Nah, kita akan lihat contohnya di slide selanjutnya. Nah, di sini ada data 5 tahun mulai 97 sampai 2001 dengan pelanggan nilainya adalah 5,0 5,6 sampai 7,2 kodenya kita akan menggunakan nilai das eh, maaf tahun dasar tengah-tengah biar tidak terlalu jauh jarak saya ulangi lagi untuk contoh dari metode kuadrat kecil. di sini ada 5 data dengan masing-masing tahunnya mulai 97 sampai 2000, 2001 itu ada data mengenai pelanggan. Nah, dari maaf ah, dari ta 5 tahun ini kita akan mengambil tahun dasarnya itu adalah tahun 99 dengan asumsi jaraknya tidak terlalu jauh dengan jarak sebelumnya dan jarak di tahun yang seterusnya, nah di sini kita sudah memberikan kode X X itu adalah tahunnya, berarti tahun dasarnya itu adalah 0 tahun 98 berarti minus 1 97 minus 2 begitu juga tahun 2000 berarti plus 1 ini 2001 plus 2 kemudian kita akan mengalikan nilai Y dan nilai X ketemu hasilnya 5 dikalikan minus 2, minus 10 kemudian terakhir 2001 7,2 kali 2, 14,4 Sehingga totalnya total e, Y dikali X sama dengan 5,5 Dan sigma Y sama dengan 30,6 Langkah selanjutnya adalah kita akan mengkuadratkan tahunnya. Tahun minus 2 dikuadratkan 4, minus 1, 1, 0, di sini 0 kuadrat 0, 1, 1 kuadrat. Maaf ini 1 ya. Ini saya koreksi, maaf. Ini 1 bukan 2. Dan ini 2001 22 kuadrat berarti 4. Yang saya koreksi adalah nilai yang ini ini bukan 2 ya, tetapi 1 1 dikalikan 1 1. Ketemu hasilnya sigma x kuadrat adalah 11. Itu kemudian kita akan memasukkan ke dalam rumus nilai A, A sama dengan sigma Y per N, 30,6 per 5 sama dengan 6,12. Nilai B sama dengan sigma YX per sigma X kuadrat, 5,5 dibagi 11, ketemu hasilnya 0,50. Sehingga persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan a plus bx a nya 6,12 b nya 0,50 x nah itu untuk contoh metode kuadrat terkecil analisis tren yang kedua kemudian metode analisis tren yang ketiga adalah metode kuadratis untuk jangka waktu pendek kemungkinan tren itu tidak bersifat linier sehingga metode kuadratis adalah contoh dari metode non -linear. Kalau metode dua sebelumnya itu adalah metode linier, maka yang metode ketiga itu kita akan menggunakan metode nonlinier dengan persamaan y sama dengan a plus bx plus cx kuadrat. Nah, untuk mencari nilai a, b dan c, di sini kita akan menggunakan rumus yang sudah ada. Silahkan bisa dipahami rumusnya. Nah, itu kita masuk ke contoh. Di sini ada contoh. Datanya masih sama. Data yang di metode yang kedua. Kemudian di sini nilai x. Kita tinggal mengalihkan nilai x dikali y. X kuadrat, x kuadrat dikali y. Kemudian x pangkat 4. Ini semuanya sudah ada. Ini sudah saya koreksi untuk tahun 2001 ya ini ya. Tadi yang awalnya kan dua. Ini sudah saya ganti satu kemudian sigmanya di sini juga sudah ketemu, baru dimasukkan ke masing-masing nilai dari A, B, C. Nah, ini sudah ketemu hasilnya, nilai A sama dengan 6,13, B-nya 0,55, C-nya minus 0,0017. Nah, setelah ketemu nilai A, B, C, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan kuadratisnya yaitu y sama dengan 6,13 plus 0,55 x minus 0,0017 x kuadrat nah ini untuk metode kuadratis tiga metode di dalam analisis tren nah yang keempat adalah tren eksponensial persamaan eksponensial itu dinyatakan dalam bentuk variabel waktu x dinyatakan sebagai pangkat untuk mencari nilai a dan b dari data y dan x, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya: nah, y sama dengan a kali 1 plus b pangkat x. ln y aksen sama dengan ln a plus x ln dikalikan 1 plus b. Nah, kalian nanti bisa mencari nilai ln itu dengan menggunakan kalkulator. Jadi, untuk tren eksponensial ini kita akan menggunakan alat bantu kalkulator. Sehingga untuk mencari nilai A dan B di sini sudah ada rumusnya. Nanti tinggal dimasukkan. Kalau sudah ketemu nilai A dan B, baru kemudian dimasukkan ke dalam persamaan. Kita akan lihat contohnya di sini ada data, ada data. Nah, kita akan lihat contoh perhitungannya seperti apa. Nah, di sini datanya masih sama dengan yang sebelumnya. Untuk data di sini 5 tahun, nilai Y sama X-nya juga sudah ada, LN Y. Nah, LN Y ini kalian nanti menghitungnya menggunakan kalkulator, yaitu dengan cara silakan sambil bisa dibuka kalkulatornya. 5 cara mencari LN Y ya saya ambil yang pertama dulu 5,0 berarti 5 kemudian klik yang ada tanda ln nya sudah kalau sudah diklik sama dengan nanti akan ketemu nilainya adalah 1,6 saya ulangi ya untuk mencari nilai ln y kalian harus menggunakan alat bantu kalkulator yaitu caranya silahkan klik angka 5 atau 5,0 kemudian cari menu ln sudah ketemu kalau sudah silahkan diklik kemudian disama dengan oke ketemu hasilnya adalah 1,6 begitupun untuk tahun-tahun seterusnya nah untuk x kuadrat di sini tinggal mengkuadratkan saja nah untuk x dikalikan ln y berarti x min 2 dikalikan 1,6 minus 3,2 kemudian totalnya adalah 0,9 sudah ya paham ya nah setelah itu baru dicari nilai a dan nilai b nya kalau sudah ketemu hasilnya misalnya eh, sigma ln y per n berarti ln y 9,5 ini ketemu nah setelah itu kalian kalau sudah ketemu nilainya 1,8 kemudian ini juga nanti menggunakan kalkulator lagi yaitu dengan mengklik anti ln nah ini sama caranya dengan yang sebelumnya tinggal dicari yang menu kalau tadi ln kalau ini anti ln 6,1 nah begitu pun seterusnya ya Nah, kalau sudah ketemu, ini persamaan eksponensialnya Y sama dengan 6,1 dikalikan 1 plus 0,094 X Nah, ini untuk tren eksponensial yang keempat Nah, itu untuk analisis trennya Yang kedua adalah selain analisis tren, di dalam deret berkala kita akan menggunakan analisis variasi musim atau metode rata-rata bergerak Buk, maaf bukan atau ya di sini ada beberapa salah satunya adalah metode rata-rata bergerak nah variasi musim ini terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun di sini ada beberapa contoh variasi musim misalnya variasi musim produk pertanian kemudian variasi inflasi bulanan ada variasi harga saham harian. Kita bisa lihat variasinya naik turun naik turun, kemudian dia naik turunnya sangat anjlok sekali ini dan lain sebagainya. Kalau ini relatif penurunannya kenaikannya tidak terlalu signifikan dan lain sebagainya. Itu contohnya. Nah, metodenya di dalam variasi musim ini ada beberapa metode untuk menghitung variasi musim ini. Yang pertama adalah variasi musim dengan meng dengan metode rata-rata sederhana. Nah, di sini kita bisa lihat kita akan menggunakan rumus indeks musim sama dengan rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikalikan 100 sehingga nanti akan ketemu indeks musim per bulannya. Nah, di sini ada data mulai Januari sampai Desember, pendapatannya juga sudah ada datanya di sini. Nah, rata-ratanya mulai dari Januari sampai Desember adalah 95 Nah, setelah ada data seperti ini, maka kita akan menghitung menghitung indeks musim per bulannya, yaitu nilai bulan ini 88 dibagi rata-rata totalnya 95 dikalikan Nah, hasil untuk variasi musim dengan metode rata-rata sederhana kita bisa lihat di sini untuk bulan Januari berarti 88 per 95 dikalikan 193 begitu juga untuk bulan Desember 76 dibagi rata-rata keseluruhan total 95 dikalikan 100 akan ketemu nilainya adalah 80 nah yang kedua adalah metode rata-rata dengan tren Nah, untuk metode rata-rata dengan tren itu dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai trennya. Diingat ya, diperoleh dari perbandingan berarti per perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai trennya. Jadi nanti kita harus mencari dulu nilai trennya. Oleh sebab itu, nilai tren Y aksen itu harus diketahui dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Jadi kita akan mencari dulu nilai trennya dengan persamaan ini. Y sama dengan A plus BX. Nah, kita lihat contohnya. Di sini ada data bulan Januari sampai bulan Desember. Data tentang penjualan, kemudian misalkan saya asumsikan Y, kemudian nih, ini X-nya, nilai x nya nah di sini sudah ada total y nya juga 1255,2 nah sampai sini kita akan mencari nilai dari x dikalikan y x dikalikan y ini ya ketemu di sini x kuadrat berarti minus 5,5 dikuadratkan 30,25 dan seterusnya setelah itu, sebelum sampai ke sini, nah, untuk mencari nilai Y aksen, itu kita harus menggunakan persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Nah, untuk mencari nilai koefisien A dan B, kita akan menggunakan rumus di analisis tren yang pertama tadi ya. Nah, koefisien A berarti sigma Y per N, ketemu hasilnya 104,60. Kemudian koefisien B hasilnya 3,03, sehingga kita akan masukkan ke dalam persamaan ini. Y sama dengan 104,60 plus 0, maaf, plus 3,03. Nah ini saya koreksi ya, kalau di sini kan minus. Nah, padahal hasilnya adalah positif, silahkan kalian ini diperbaiki, ini bukan minus, tetapi ini positif. Kemudian, setelah kita tahu persamaan tren y-nya dengan memasukkan nilai x, jadi nilai x di masing-masing bulan ini kita masukkan ke persamaan yang sudah ada. Nih, saya koreksi ya, jadi persamaannya 104,603, plus 303x. Kita akan cek ya, silahkan disiapkan kalkulatornya, misalkan saya akan ambil bulan Januari 104,603 ini plus plus ya plus 303 dikalikan dengan minus 50 maaf dikalikan minus 5,5 maaf dikalikan minus 5,5 sehingga hasilnya nanti akan yang di sini berarti dia akan dikurangi negatif 104,603 dikurangi di maaf ditambah dalam kurung pasti di sini hasilnya minus 3,303 saya cek ya 3 3,03 dikalikan minus 5,5 ketemu hasilnya 16, maaf ketemu hasilnya minus 16,665 kemudian kita cek juga 104 603 dikurangi karena tadi minus dikurangi 16,665 hasilnya adalah 87,94 sudah ya silahkan dicek lagi yang perlu saya koreksi adalah di sini bukan minus tetapi positif ini juga silahkan dikoreksi lagi ini bukan minus tetapi positif sudah kalau sudah ketemu hasilnya tren di masing-masing bulan Kemudian kita akan cari indeks musimnya. Nah, indeks musimnya karena di sini pada bulan Januari itu untuk tren Y aksennya 87,94. Kita cek, 97,94. Sehingga perhitungannya adalah indeks asli dibagi indeks, eh, maaf, nilai asli, nilai data asli dibagi dengan nilai trennya. Nilai trennya adalah 87,94 dikalikan dengan 100, ketemu hasilnya 100,803. Begitupun seterusnya, nanti kalian bisa cek hasilnya. Nah, selanjutnya selain ada analisis tren dan analisis variasi musim, kemudian yang ketiga adalah analisis siklus. Nah, di dalam analisis siklus kita ingat bahwa di sini ada siklus-siklus itu ya perubahan ya. Perubahan di situ. Nah, yang perlu diingat adalah Y. Y ini adalah persamaannya Y sama dengan T dikalikan S dikalikan C dikalikan I. T itu adalah tren. T adalah tren. Kemudian S itu adalah siklus siklusnya kemudian i itu indeksnya nah nanti kalian bisa lihat di situ misalnya setelah setelah ada persamaan ini maka TCI TCI sama dengan Y per S CI CI sama dengan TCI per T karena di sini CI CI itu adalah TCI dibagi T. Di mana CI itu adalah indeks siklus. Indeks siklusnya ya. Nah, kita lihat contohnya biar kalian lebih mudah untuk memahami. Misalkan di sini ada data, ada data. Kemudian pada tahun 98 sampai 2001, triwulannya juga sudah ada, Y-nya juga sudah ada, Y itu adalah data asli, T itu adalah trend, C, eh maaf, T itu adalah trend, S itu adalah indeks musim, indeks musim ya, indeks musim, S itu adalah indeks musim, maka, c CI itu adalah faktor siklus faktor siklus faktor siklus maka di sini hasilnya ini sudah ada datanya untuk YT dan S kalian bisa perhatikan di situ baru dimasukkan ke dalam TCI sama dengan Y per S setelah dimasukkan nah ketemu nanti nilai C nya di masing-masing triwulannya itu akan diketahui nah itu silahkan bisa dipahami lebih lanjut nah untuk materi contoh siklus ini silahkan perdalam untuk lebih memahaminya kalau kalian kurang bisa memahami silahkan bisa dilihat buku pegangan yang kalian miliki di situ contohnya sudah lengkap penjelasannya juga sudah lengkap ya silahkan ini sebagai tugas kalian untuk memahami indeks siklus nah kemudian yang selanjutnya selain indeks siklus ada gerak tak beraturan yang keempat ya gerak tak beraturan di sini kita bisa lihat contohnya ini ingat siklus awalnya maka i sama i sama dengan ci per c. Nah di sini kita lihat di sini gerak tak beraturan. Ini kita bisa lihat dari yang biru ya, garis biru ini kemudian yang merah, yang biru adalah inflasi, yang merah untuk suku bunga. Nah gerak tak beraturan ini juga kita bisa lihat itu. Nah sama sebenarnya perhitungannya sama nanti tinggal nanti dimasukkan ke CI misalkan nanti datanya misalkan triwulan 1 86 CI nya CI sama dengan TCI per T 86 dan seterusnya ini C nya dan seterusnya ini baru nanti kita bisa lihat indeksnya itu berapa CI per C dikalikan 193 dibagi dengan 92 ketemu hasilnya 100 Eh maaf, 93 dibagi 92 kalikan 100 ketemu hasilnya 100. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya misalnya ya untuk saya ulangi lagi untuk I CI per C dikalikan 100 berarti CI-nya 93 dibagi 92 dikalikan 100 ketemu hasilnya 101 begitu pun untuk data triwulan seterusnya. Oke, okay, mungkin itu saja dari saya yang perlu kalian pahami di sini, yang perlu diingat ya, y itu adalah persamaannya, persamaannya, t itu persamaan untuk data aslinya ya, y itu adalah untuk data aslinya, t itu adalah trend, s, y ini adalah data asli, t ini adalah trend, s ini adalah indeks musim, nah. CI ini gabungan jadi satu CI itu adalah faktor siklus faktor siklus nah itu mungkin dari saya penjelasan untuk materi deret berkala dan peramalan silahkan bisa dipahami secara lebih lanjut materi sudah saya upload di Elena dan untuk memahami, misalkan ada hal yang perlu kalian tanyakan, silahkan di-cross check terlebih dahulu di buku pegangan yang sudah kalian miliki, dan kita diskusikan apabila ada hal yang masih perlu kalian tanyakan atau ada hal yang kalian bingungkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.